Sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus menegaskan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, kita diajari bahwa pada akhir keberadaan kita, akhir hidup kita, di mana kita akan menghadapi Yesus sebagai hakimnya nanti, kita harus memberi pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri. Kata-kata Yesus atau ajarannya akan menjadi ukuran yang menjadi standar atau tolok ukur hidup kita. Jadi standar hidup kita itu pada sabda dan ajaran Yesus. Seorang pendeta Protestan, bukan dari Indonesia, memberi nasihat tentang apa yang perlu kita lakukan agar kita siap menghadapi Yesus. Tentunya siap menghadapi Yesus, siap menjawab pertanyaannya, berarti di dunia ini kita sudah melakukannya. Ada 8 hal yang bisa kita renungkan dari Bapak Pendeta ini.
Yang pertama, Tuhan tidak akan menanyakan jenis mobil mewah apa yang Anda kendarai. Dia akan menanyakan berapa banyak orang yang Anda bawa ke gereja, Anda beri tumpangan ke gereja ketika mereka tidak memiliki kendaraan. Yang kedua, Tuhan tidak akan menanyakan ukuran luas rumah Anda. Dia akan menanyakan berapa banyak orang yang Anda bantu karena ia atau mereka tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak pakaian mewah yang Anda miliki di lemari Anda. Dia akan menanyakan berapa banyak dari pakaian yang Anda berikan kepada mereka yang tidak memiliki pakaian. Yang keempat, Tuhan tidak akan menanyakan kelas sosial Anda, derajat Anda. Dia akan menanyakan kelas manusia seperti apa yang Anda tunjukkan di depan sesama. Yang kelima, Tuhan tidak akan menanyakan berapa banyak harta benda yang Anda miliki. Dia akan bertanya, apakah harta benda itu menguasai hidup Anda atau Anda yang menguasai harta itu? Dua hal ini sangat berbeda. Yang keenam, Tuhan tidak akan bertanya berapa gaji dan penghasilan tertinggi Anda. Dia akan bertanya, apakah Anda menginjak-injak orang lain, memeras orang lain untuk mendapatkan gaji dan penghasilan itu. Yang ketujuh, Tuhan tidak akan bertanya tentang warna kulit Anda. Dia akan bertanya tentang warna hatimu. Ini sangat romantis. Yang kedelapan, Tuhan tidak akan bertanya berapa kali perbuatanmu cocok dengan perkataanmu. Dia akan menanyakan berapa kali perbuatanmu tidak cocok dengan perkataanmu. Saudara, semoga kita bisa hidup di hadapan Tuhan dengan mewujudkan apa yang diajarkan dan dikatakan Kristus kepada kita. Amin. Mari berdoa.